Warga suku Tengger Gunung Bromo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur menggelar pawai ogo-ogo untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Perayaan ini juga sebagai bentuk silaturahmi dan kerukunan antar umat beragama usai pandemi COVID-19. Ribuan umat Hindu menggelar pawai ogo-ogo yang dipusatkan di lingkungan Telogosari, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa siang. Satu persatu ogo-ogo atau patung raksasa yang melambangkan sifat keburukan manusia dari Kecamatan Tosari dan Puspo, Kabupaten setempat, diarak menuju lingkungan Telogosari. Dengan berjalan kaki, mereka harus menempuh jarak jauh, melintasi wilayah Gunung Bromo, wilayah kabupaten setempat. Sambil diiringi dengan gamelan, mulai anak-anak hingga orang dewasa, terlihat semangat dalam menyambut tahun Saka 1945. Pawai ogo-ogo disambut sukacita karena baru pertama kalinya digelar lagi pasca pandemi COVID-19. Kita senang setelah 3 tahun pandemi tidak ada ogo-ogo. Hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang meriah. Belum tentu kita tahun yang akan datang bisa mengikuti, karena kita itu kan nggak tahu umur kita bagaimana nantinya. Nah, astungkarah bagi kita bisa melaksanakan hari ini. Moga-moga tahun yang akan datang bisa kembali lagi ke sini bersama-sama. Sudah tradisi setiap tahun dilaksanakan, karena ini untuk tak hanya umat Hindu, umat Muslim dan Kristen dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo hadir sebagai silaturahmi antar umat. Setelah dilakukan ritual, ogo-ogo dibawa kembali ke kampungnya masing-masing untuk dibakar. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan.